Ini kita apa namanya sudah kita lakukan periksaan terus, kita selesai pemeriksaan akan kita kirimkan ke jaksa. Kita punya waktu penahanan kan 1 minggu, kemudian perpanjangan 8 hari. Jadi harus segera cepat karena harus segera diproses sidang dan diputus anak-anak. Dan kalau motifnya sebenarnya apa kan? Apa ada temuan baru untuk terkait motif itu? Gini, kemarin saya sempat mewawancarai mereka sebagian karena mereka kan anak di ada 3 tempat dong ya, dari Muntilan, dari Grabak dan dari Mertoyudha. Saya tanya, kenapa kalian seperti ini? Mereka menjelaskan bahwa ada fenomena mereka ini namanya usia-usia yang ingin menunjukkan jati diri ya gitu. Terlebih lagi sekarang ini era dunia, era media sosial yang ini. Makanya tadi saya sampaikan, mereka ternyata punya akun-akun di luar yang sekolah ketahui, membuat akun, kemudian dijadikan ini sebagai wadah untuk apa namanya menantang satu sama lain gitu. Ini yang tidak kita ketahui. Jadi kita juga akan meningkatkan patroli cyber dan lain-lain. Kalau mereka apa namanya setelah di kantor polisi, mereka menyampaikan, saya hanya iseng-iseng pak, saya hanya main-main pak, saya hanya jaga diri, semua seperti itu. Gak ada ngomong saya mau cari musuh, gak akan berani gitu. Tapi diawali dengan tantang-tantang satu sama lain, nah, seperti itu gitu. Kalau niat mereka mau ini, gak berani mereka. Oleh karena itu mereka tadi kan ada minum-minuman keras, jadi mungkin apa ya, lebih berani mungkin ya, seperti itu efeknya. Jangan sampai mereka nanti ke depan bentuk geng-geng apa, jangan gitu kan. Ini kan sudah kita putus dulu kan itu, makanya kita mengundang pihak sekolah sebagai bentuk keprihatinan gitu. Ya. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.